Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athail As-Sakandari dan syarah kitab Hikam karangan Imam Ibnu Abbad. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 7. Pada hikmah nomor 7 ini dituliskan la yusyakkikannaka fil wa'di 'adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Janganlah sampai kamu menjadi ragu akan janji Allah yang tidak terpenuhi pada waktunya, agar keraguan itu tidak merusak mata hati dan memadamkan cahaya hatimu. Kaum muslimin rahimakumullah, kita banyak sekali menjumpai janji-janji Allah, baik itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis maupun lewat kaulul ulama. Nah, ketika kita tidak bisa menemukan bukti dari janji Allah tersebut, maka hal tersebut jangan lalu membuat kita ragu kepada janji Allah tersebut. Kenapa? Karena keraguan yang timbul kemudian akan menyebabkan mata hati kita redup, menjadikan iman kita terkikis, sehingga bukannya tidak mungkin kita kemudian akan menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berjanji, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan, kata Allah. Kemudian ada orang sudah berdoa tetapi Allah tidak mengabulkan doanya tersebut. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini, maka orang tersebut tidak boleh ragu terhadap janji Allah tersebut. Kenapa? Karena sekali saja ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia bisa tergelincir menjadi orang yang kafir. Bukannya janji Allah tidak diijabah, tidak dipenuhi, mungkin kita saja yang tidak tahu kalau janji Allah Subhanahu wa taala itu sudah dipenuhi. Contoh yang lain misalnya, Allah Subhanahu wa taala berjanji barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan mencukupi semua hal kebutuhan seorang hamba tersebut. Kemudian ada hamba yang melakukan tawakal. Menurut dia tawakalnya sudah bagus, ulah maksimal, sudah ikhlas, tetapi faktanya dia hidup masih dalam kesusahan. Nah, jika terjadi seperti itu, jangan sampai si hamba tersebut kemudian ragu terhadap janji Allah yang mengatakan barang siapa yang bertawakal maka dia akan dicukupi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menunaikan janjinya tetapi orang tersebut tidak merasa atau tidak tahu. Itulah yang ingin ditegaskan oleh Imam Ibnu Athaillah melalui hikmahnya, la yusyakkikannaka fil wa'di 'adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu li an la yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Sekarang coba mari kita lihat apa penjelasan Ibnu Abbad dalam kitab Waisul Mawahib. Al-Haqqu Subhanahu la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hak tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Faman wa'ada famin wa'dihi maulahu syai'an wa in kana mu'ayyan az-zaman thumma lam yaqa' dzalika al-ma'mud fala yabghi ayyusakkikahu dzalika fi sidqi wa'dihi rabbahu. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin
mengingkari janjinya ketika Allah sudah berjanji, kemudian janji tersebut belum ditunaikan atau kita tidak melihat Allah sudah menunaikannya, maka ketika kita melihat peristiwa tersebut, jangan sampai kita meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu ayyakuna wuqu'u dzalika al-wa'di mu'allaqan 'ala asbabin wa shurutin ista'sara al-haqqa ta'ala bi'ilmihi duna 'abdi. Bisa jadi janji Allah tersebut digantungkan dengan syarat yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, bukan hamba yang tahu. Dengan kata lain begini, ketika Allah berjanji, Allah pasti menepati. Nah, ketika kita tahu suatu janji Allah, kemudian kita tahu Allah belum menepatinya, bisa jadi Allah sudah menepatinya sesuai dengan syarat ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak sesuai dengan keinginan dan pengetahuan kita. Fa'ala al-'abdu an ya'rifa qadrahu wa yata'addabu ma'a rabbihi wa yasqunu ilayhi fi ma wa'adahu bi wa yaqma in wa yaqma inna ilayhi wa la yushakkiku fi dhalika wa la yatazalzalu i'tiqaduhu fihi fa man kana 'ala hadzal wasf fa huwa 'arifun billah salimul basirati munawwirus sarirati wa illa fala aksi. Nah, orang-orang yang yakin akan janji Allah, pokoknya kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati, yakin seyakin-yakinnya, itu tandanya orang ma'rifatullah. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang tahu bahwa Allah sudah berjanji kemudian dia ragu, mana katanya Allah berjanji barang siapa yang menikah maka dia yughni akan dikayakan, kok saya miskin. Nah, gimana nih? Katanya Allah berfirman, barang siapa yang tawakal, dia akan dicukupi. Saya sudah tawakal, aku enggak dicukupi. Mana janji Allah? Katanya Allah berjanji kalau orang berdoa akan dijawab. Saya sudah berdoa, aku enggak dijawab. Mana janji Allah? Nah, orang-orang yang melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu pada akhirnya akan mendorong dia ragu terhadap janji Allah. Setelah ragu terhadap janji Allah, hidayah Islam di dalam dada pun mungkin bisa mati. Na'udzubillahi min. Dari mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu yakin kepada janji-janjinya. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.